Ya, halo guys. Aduh, keserimpet kabel deh. Sik. Nah, oke. Ya, halo guys. Welcome back to my channel. Bersama saya Mas Prabu. Nah, kali ini saya akan membahas tentang ini. Apa? Apa sih tak ngepek? Ganti laher puli yang ini. Pak, ciri-cirinya CVT-nya bunyi kasar ya tentunya. Dalam pak silnya ada biji-bijian, ada apa itu dalamnya, itu sil ya, jangan takut, nanti saya ratakan lagi, masih belum merata. Nah, jadi bagi kalian yang motornya mohon maaf, tadi ini tuh kode part ini ya, jadi saya ganti ini ya, ini yang sini ini. Dan pastikan ketika ganti itu ininya yang apa, ada tulisannya ini yang paling, yang terlihat paling atas ya. Nah, ini. Terus yang ini juga. Nah, ini. Bagian paling atas. Terus yang bagian atasnya ini, nah yang merah inilah pakai lakernya juga diganti ya. Saya pakai punya Beat ini karena saya merasa kalau daya redamnya lebih tinggi ya. Tapi ya sama aja sih. Hanya feeling-feeling saya aja. Nah, ini tuh part code, ini tuh partnya ini. Nah, ini namanya apa ini? Bearing needle 20x29x18 dengan kode part 91001 strip kafe, kok strip apa ini? Ya, strip kafe B strip 003 ya. Ini saya rasa ini saya rasa saya kira ini punya Beat ya, tapi cocok pakai saya di Vario 125 PNP tanpa susah masang. Aduh, masih sakit, lancar jaya ya, hanya kurang rata sedikit sil-silnya, ini kan saya ratakan. Nah, ciri-ciri ketika ini apa, ini bearing needle ya, atau lahar puli ya, lahar puli ini saya nyebutnya lahar puli ya, ini mulai getas atau mulai perlu diganti, yaitu ketika motor kalian sudah bergetar di kecepatan ya sekitar 30-60 lah. Nah, ketika berjalan menetap di kecepatan itu tuh kayak drr, 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 drr. Nah, itu saya rasa ini bisa jadi pilihan untuk bisa diganti ya. Dan apabila kalian sudah mengikuti part-part yang belum diganti sesuai pada video saya yang sebelumnya, kan ada saya menyebutkan untuk mengecek bagian rumah puli, bagian kampas ganda, bagian ini per apa CVT, bagian terus kalau yang ditambah dengan ini bagaimana. Nah, itu nanti kalian perhatikan juga. Nah, tapi kalau udah coba apa, misalnya getar di 40 sampai 60 belum sembuh, sudah diganti apa-apa semua partnya, nah saya rasa ini juga bisa jadi pilihan untuk bisa diganti ya. Ini satu set dengan ini. Ini satu set, satu bungkus. Satu bungkus. Begini ya. Nah. Biasanya kalau ini udah perlu diganti itu, waduh, kena gemuk meneh saya. Jadi kalau ini perlu diganti itu nganu apa? Ciri-cirinya itu pasti yang pertama bunyi kasar di area CVT ya, bunyi kasar di area CVT, dan bunyi kayak, ya kayak kasar, gak enak gitu ya. Dan bisa jadi ini bisa menjadi penyumbang getar ya, karena yang saya rasa ini bola-bolanya ini ada apa, karena ini sudah ini ada agak mingslep tuh, ini agak tekok ini secara kasat mata. Ini dari 2013 belum lemah, belum pernah saya ganti ya. Jadi saya coba ganti apakah sembuh di kecepatan 40-60 motor saya tidak getar lagi. Nah, kita coba test ride nanti ya. Ini juga belum pernah saya ganti. Dan ini secara sekilas mata masih baik-baik aja ya. Enggak tahu kalau sudah apa, kalau fungsinya sudah berkurang. Tapi saya rasa ini memang perlu diganti, dan ini kalau penggantian saran saya setiap 25.000 km ya ganti.
ininya apa partnya ini itu saya tebus dengan harga, kalau di area Muntilan Kabupaten Magelang itu saya dapat harga 65.000 ya, satu set 65.000. Tapi ketika beli ini, kalian juga harus beli ini, gris ini ya, gris CVT ya. Ini buat yang depan, ini buat yang belakang. Nah ini masih banyak kan nggak kepake, udah habis. Gitu. Nah jadi ini pakai ini, taruh di dalam ini. Yoi, nah taruh dalam sini. Tapi jangan sampai kayak gitu ya, itu sampai melotot-melotot gitu, nanti saya rapikan lagi, jangan ditiru ini. Harus rapi ya, biar lebih nyaman. Dan apa? Ini harganya itu kalau nggak salah saya dapat 15.000. Jadi 65 tambah 15.000 berapa? Ayo. 80. 80 ya. 80.000. Nah, terus jasa pasangnya ya sekitar 20.000. Ya, pas dengan 100.000 ya. Tapi karena saya pasang sendiri jadi nggak bayar ya. Nah, kok nggak waktu masang nggak di apa? Publis ininya. Videonya saya ada tapi di pertengahan ya, karena awalnya saya sempat apa? Menyela untuk sholat duhur dulu. Dan yang saya suruh masang teman saya. Yang baru pas klipane kuwi ya. Nah, iki lah dua sisi. Oh, sing ada kodene sik luar to. Iki kan ana sile. Oh. Iya. Oke. Terlihat jelas, siap. Oke. Saya lagi enggak bisa masang, Bos. Tangan lagi terluka, Bos. Gres tahan panas. Pakainya gres khusus, Bos. Gres khusus tahan panas. Tahan panas lambe tanggo. Yang bekasnya, Bos. Kode partai ini piring needle Vario 125 old. Pakai punya bekas ya ketika mukul. Thank you.
Oke, nanti akan saya coba perlihatkan videonya ya. Tapi bagi kalian yang masih bergetar motornya, saya saranin untuk mengganti ini part ini ya. Nah, ini dua part ini bisa menjadi penyumbang getar di kecepatan 40-60 dan bisa bikin gak nyaman ya, karena fungsi utama alat ini itu ya meredam ya nih. Sebagai bantalan redam ya fungsinya itu. Sebagai bantalan redam, tapi bukan untuk mengusir geredek ya, beda. Kalau geredek itu ya vonis paling besar saya itu ya ini. Antara bukanya apa? Kampas ini. Buka kayak apa merenggangnya kampas kopling ini itu tidak sesuai oke, kurang mencekram itunya apa namanya mangkoknya ya. Beda, bukan dalam artian geredek. Beda. Bukan dalam artian geredek, dan kalau geredek itu lebih ke angkatan, kalau ini lebih ke akselerasi saat akselerasi dan redet gitu. Tapi kalau udah jalan ini adalah penyumbang getar saat udah jalan motornya ya. Gitu. Oke. Nah, dan bisa juga di kecepatan 40-60 itu bisa getar juga karena penggunaan roller yang kurang sesuai, atau di dalam rollernya ini ada yang sudah kegerus ya. Itu juga bisa menjadikan hal demikian, karena kemarin saya menemuin ini roller apa milik teman saya itu ada getar-getar, dah ininya dah tak ganti ini. Dan coba saya ganti masih getar, ternyata saya nggak ngecek bagian apa isi rollernya. Ketika tak buka isi rollernya ada yang peyang satu ya, kayak kocak peyang gitu. Jadi saya ganti, udah setelah itu ya nggak sembuh tapi berkurang banyak ya, tetap masih ada getaran di angka 40-60 tapi masih dalam tahap wajar. Begitu biasanya kalau motor matic itu, yang terutama di Vario 125cc itu, kalau udah di kecepatan 75-80 itu paling ideal, paling nyaman ya. Pakai ya kayak naik sedan ya. Gimana ya? Ya nyaman gitulah. Oke. Jadi ini ya kode partnya ya. Jangan sampai lupa. Dan perhatikan juga saat pemasangannya ya. Ketika memasang ini wajib pelan-pelan dan dipasang oleh orang yang sudah profesional ya, dan yang sudah mengerti. Oke, cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf ya, dan semoga bisa membantu. Check out.